السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع بهداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali kita memperoleh taufik dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dengan mudah kita melangkahkan kaki untuk melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah. Dan tidak hanya itu, Allah berikan lagi kesempatan untuk mempelajari salah satu bidang bagian dari agamanya yang kemudian kita berharap dengan harapan yang besar mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ilmu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Melanjutkan ta'lim kita pada syarah Riyadhus Salihin pada bab yang ke-67, yaitu bab karahiyah tamannil maut, tidak disukai atau larangan mengharapkan kematian, mengharapkan kematian. بسبب الموت نزل به ولا بأس لخوف فتنة في الدين. Larangan mengharap-harap datangnya kematian karena bahaya yang menimpa atau karena kesukaran hidup yang menimpa dirinya. Namun tidak mengapa mengharapkan kematian bila tertimpa fitnah dalam agama. Ini judul bab pada Kitab Riyadhus Salihin di bab yang ke-67. Alasan dilarangnya seseorang mengharapkan kematian karena musibah yang menimpa, musibah dunia, musibah yang datang dari luar dirinya atau yang terjadi pada dirinya sendiri. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua kemungkinan yang pasti dihadapi manusia yang menyebabkan dia dilarang mengharapkan kematian. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang dari kalian mengharapkan kematian. Imma muhsinan fala'allahu yazdad wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Rawahu Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika dia orang baik-baik, baik-baik menurut agama, saleh, menjalankan kewajiban, menjalankan perintah, menjauhi larangan, maka mudah-mudahan dengan sisa umur ini akan menambah amal baiknya. Ini yang pertama. Wa imma musian fala'allahu yasta'tib. Kalau dia bukan orang baik-baik, bukan orang yang banyak melaksanakan ketaatan, maka mudah-mudahan sisa umur ini dia dapat gunakan untuk bertaubat. Subhanallah, kedua-duanya baik. Lalu untuk apa mengharap kematian? Kalau dia orang baik, maka dengan sisa umur ini jangan minta untuk diselesaikan, untuk diakhiri. Mudah-mudahan sisa-sisa ini berapa lama pun, mudah-mudahan akan menambah kebaikan. Kalau dia bersalah, mudah-mudahan sisa hari ini Allah perkenankan dirinya untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan oleh para ulama, orang yang mengharapkan kematian
karena musibah yang menimpanya, itu minimal disebut oleh para ulama dijuluki dua hal, atau mendapat julukan dari ulama dua hal. Yang pertama, lemah akal. Yang kedua, bersalah dalam agama. Lemah akal, kenapa disebut lemah akal? Karena orang yang mendapat derita menyangka bahwa mati akan menyelesaikannya. Orang sakit tidak tahan sakitnya, lalu dia kira mati akan menghilangkan rasa sakit. Ya betul, pada saat dia mati jasadnya tidak merasa sakit. Orang yang menghadapi masalah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, dia menyangka bahwa dengan bunuh diri akan selesai semuanya. Disinilah julukan lemah akal itu, karena salah cara menafsir, salah cara memahami bahwa kematian adalah akhir dari segala derita. Justru kematian adalah awal kehidupan baru, jilid dua, bahkan jilid tiga. Jilid pertama di alam rahim, jilid kedua alam dunia, jilid ketiga alam barzakh, baru alam akhirat yang tidak ada jilid lagi setelah itu. Tidak ada derita dunia yang diakhiri dengan cara yang salah, melainkan merupakan pintu derita yang lebih besar. Tidak ada kesusahan di dunia yang diakhiri dengan cara yang salah, melainkan itu awal kesusahan baru yang lebih besar. Nah, kemudian yang kedua, hadis berikutnya diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Sekarang ada riwayat Muslim dengan awal hadis yang sama, tapi ada penjelasan di bawahnya yang menjadi tafsiran dari hadis yang pertama. Qala Rasulullah SAW, la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah seseorang mengharapkan kematian. Kemudian wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyah. Jangan sekali-kali berdoa agar segera datang kematian sebelum kematian itu datang dengan sendirinya. Jangan sekali-kali berdoa minta mati sebelum kematian itu datang sendiri. Innahu idza mata inqata'a 'amalu. Karena siapa yang mati, selesai sudah amal, tidak ada bisa tambah, tidak ada yang bisa diperbuat, tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Kata Rasulullah, jika salah seorang dari kalian mati, maka putus, selesai sudah, tidak ada amal. Kemudian apa intinya? Wa yazidul mu'min umrahu wa ma yazidul mu'min umrahu illa khaira. Dan seorang mukmin tidak bertambah usianya melainkan akan mendatangkan kebaikan. Nah, ini rahasianya. Yang pertama, kenapa tercela dan dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di atas disebutkan dua, kalau dia orang baik mudah-mudahan sisa umur akan menambah kebaikan. Kalau dia orang buruk dengan panjang umur ini mudah-mudahan diberi kesempatan untuk bertobat. Yang ketiga dan keempat alasannya, Rasulullah SAW sebutkan dengan meminta mati sama dengan menghentikan amal kebaikan. Kalau begitu mati selesai. Nah, kemudian di bawahnya ulama menjelaskan dari mana dia meyakini bahwa itu kematian yang baik baginya. Dari mana dia dapat ilmu bahwa kematiannya itu adalah husnul khatimah? Salah, kata ulama. Kenapa salah? Orang yang meminta agar segera diakhiri hidupnya karena musibah, itu sama dengan menyatakan tidak ridho menerima ketetapan Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Itu rupanya kata ulama.
yang menjelaskan masalah ini. Di situ tak ruginya orang minta mati karena musibah, karena lelah, karena sakit, karena apa saja. Apa salahnya, Pak? Tidak ridha menerima ketetapan Allah. Waktu orang bilang, saya tidak kuat ya Allah, saya tidak tahan ya Allah, dia kira Allah tidak tahu. Allah yang tahu seberapa kuat kita menahan ujian. Allah yang paling tahu seberapa berat sakit ujian itu diberikan pada kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Allah tegaskan, Allah tidak berikan beban, tidak berikan ujian, tidak memberikan sesuatu yang dipikul oleh manusia melainkan menurut kemampuannya. Dia bilang, enggak, aku enggak tahan. Nah, ini satu. Dia tidak percaya kepada firman Allah, Allah tidak bebani orang melainkan menurut kemampuannya. Berarti enggak ada yang enggak mampu. Kalau bilang, aduh sakit, lelah, semua orang. Tapi ingat, kata Rasulullah SAW, ketika menafsirkan, menterjemahkan, menjelaskan firman Allah di surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah. In dua kali disebut, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dua kali kata Rasulullah, al-usur, kesulitan, disebut dalam bentuk ma'rifah yang sudah dikenal pakai alif lam, sedangkan kemudahan dua kali disebut dalam bentuk nakirah, umum menunjukkan bahwa kesulitan hanya satu bentuk, sedangkan kemudahan yang diberikan bentuknya banyak. Ini Rasulullah pasti lebih jelas kalau menjelaskan Al-Quran. Kemudian apa kata beliau? Walau anna fil hajar usrun, seandainya di dalam batu, kata Rasulullah, ada kesulitan seperti kesulitan yang kita hadapi dalam hidup, kemudian kesulitan ini ada dalam batu, apa kata Rasulullah? Niscaya akan datang kemudahan ke dalam batu, niscaya kemudahan akan datang masuk ke dalam batu lalu mengusir kesulitan itu. Tidak percaya kata kita begitu kan? Sini salah yang kedua. Allah mengatakan, tidak mungkin kami memberi beban kepadamu yang kamu tidak mampu memikulnya. Tidak mungkin. Kita bilang, anda tidak tahan. Nah, tidak percaya. Rasulullah mengatakan, setiap kesulitan akan hilang, akan pergi dengan datangnya kemudahan. Dia bilang, ah, mana mungkin. Ini kedua model gaya orang hidup yang tidak percaya terhadap apa yang Allah janjikan dan yang Rasul janjikan, menyebabkan dia sengsara mengakhiri hidup karena musibah. Yang berikutnya, di hadis yang lain, dulu pernah kita pelajari pada bab sabar. Sekarang kita hadis yang keberapa? Ke-585. Dulu waktu hadis ke-37, Masya Allah, jaraknya 400 lebih. Bukan 400, 500. Hadis ke-37, saya tidak tanya apa dah, saya bacakan aja. Hadis itu dari Abu Hurairah dan dari Abu Sa'id Al-Khudri, dua sumbernya, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan dua jenis periwayatan, yang satu mengucapkan mukmin, yang satu mengatakan muslim. Ma yusibul muslim, kalau di Riyadhus Salihin, kalau di kitab lainnya ma yusibul mukmin. La yusibul ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghammin hatta syaukatu yashukuha illa kaffarallahu biha min khatayah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak seorang pun muslim yang ditipa nasobin, kelelahan hidup di bumi, lelah cari nafkah, lelah bekerja, lelah ngurus istri,
lelah ngurus anak, lelah ngurus tetangga, misalnya, nggak tahu apa kan? Lelah ngurus masjid, lelah ngurus anak yatim, lelah apa saja. Wala wasobin, tidak pula penyakit, terserah penyakit apa. Semua kalimat ini nakiroh yang menunjukkan umum. Tidaklah muslim ditimpa kelelahan. Dua, penyakit. Tiga, ham, bahasa Jawanya sumpek. Wala husnin, sedih. Ada perbedaan. Kalau ham itu sedih memikirkan masa depan yang akan dihadapinya. Huznin, sedih karena sesuatu yang ada padanya hilang. Misalnya, maaf lagi nih Pak ya, yang mau pensiun. Mesti aja itu terus. Nah, ini yang paling dekat lah dengan kita Pak. Yang mau pensiun, ya bukan yang sudah. So, kemarin sudah dibahas, yang sudah alhamdulillah sudah mapan Pak ya. Alhamdulillah, keyakinan Allah pemberi rezeki dan pengatur ini yang mau. Nah, ketika orang mau pensiun atau umur sudah mendekati 30 belum menikah, atau usia sudah mendekati 60, maaf, belum dikaruniai anak, lalu dipikir apa dan bagaimana nanti, itu namanya ham. Tapi kalau huzun, sedih, sedih memikirkan hal-hal yang sudah hilang darinya. Misalnya 20 tahun lalu masih kuat main bola, sekarang lihat bola baru berdiri mau nendang, belum nendang sudah ketarik. Ini sedih memikirkan apa yang sudah hilang. Kecetit, kayak saya pernah kecetit ya, ngangkat galon pakai tangan satu, nginget kayak zaman umur 20-25 dan lain sebagainya. Jadi tidaklah muslim ditimpa apa-apa, lelah, dua, sakit, tiga, sedih memikirkan masa depan, empat, sedih memikirkan sesuatu yang sudah hilang. Wala azan, dan tidak pula ditimpa gangguan. Nah, gangguan ini Pak yang sifatnya lebih umum lagi. Apa saja yang mengganggu kehidupan kita, kata Rasulullah, azan, gangguan apa saja. Diganggu keluarga, diganggu non keluarga, diganggu call out. Lagi enak-enak tidur, call out gitu Pak ya. Ah, misalnya termasuk apa saja. Wala ghammin. Ghammin ini lebih tinggi dari semua yang disebut tadi. Lelah, sakit, sedih, sedih nomor dua, gangguan, gham, saking banyaknya masalah yang menimpanya atau beratnya masalah yang menimpa, hampir dia pingsan. Itu gham. Jadi gham ini apa bahasa Indonesianya Pak? Lain stres dan bukan depresi. Kalau depresi bisa karena ulah sendiri, terlalu banyak hal, wallahu alam, banyak juga sebab. Tapi gham ini tidak mampu, tidak kuasa lagi sudah secara fisik, psikis menghadapi masalah. Biasanya apa Pak? Dihimpit oleh masalah yang lebih. Misalnya hutang belum selesai dibayar, mobil yang baru dibeli dipinjam oleh orang yang tidak punya uang, tabrakan tidak bisa ganti, anak DO, tiga, umroh tidak jadi. Ini banyak sekarang tuh, umroh di cancel, di pending entah kapan, uang tidak balik-balik misalnya, dan banyak hal apalagi Pak kira-kira. Rumah yang sudah terlanjur dibayar, uang mukanya setengah, belum jadi. Ini gham, dihimpit berbagai masalah. Apa kata Rasulullah menyebut semua ini apa Pak? Ini tingkatan menengah, kemudian gham tingkat paling atas.
Ini yang menimpa Muslim, kata Rasulullah. Hatta syaukah, lalu dibalikkan kepada yang paling kecil, sampai duri yang menusuk diri seorang Muslim, illa kaffarallahu biha min khatayah, melainkan semua tadi itu akan menghapus kesalahannya. Subhanallah. Berarti apa kira-kira maksudnya, Pak? Jangan pernah remehkan apapun kesusahan, derita yang menimpa kita. Makin banyak derita, kemungkinan besar makin banyak dosa kita yang harus dibersihkan. Kalau tidak, untuk menaikkan derajat kita. Karena ada hadis yang pernah saya sampaikan dahulu, di antara kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah tetapkan kedudukannya di surga. Sudah ditetapkan tempat kita di surga. Tetapi amal ibadah kita, kebaikan kita ternyata tidak cukup untuk mencapai derajat itu. Bagaimana caranya supaya bisa mencapainya? Ibtalah, kata Rasulullah, Allah berikan ujian-ujian. Diberikan ujian supaya naik kelas lalu bisa mencapai derajat itu. Kalau hanya mengandalkan amal, orang ini tidak akan pernah sampai ke situ. Dan Allah tahu dan Allah sayang kepadanya, lalu Allah uji dia. Diberi ujian-ujian. Yang mampu atau yang tidak mampu? Semua kita mampu. Saya pernah sampaikan dahulu, Pak. Saya ibaratkan orang, kita jamaah masjid mau berkunjung mengikuti taklim di Samarinda karena ada ustaz dari jauh lah mungkin ya. Nah, kemudian masing-masing kita diberi sangu 200 ribu. Bis sudah disediakan. Ingat, ini untuk 2 hari makan. Berarti harus di-manage kan, Pak ya? Hari Sabtu dan hari Ahad. Ada orang 200 ini begitu istirahat makan siang di salah satu rumah makan antara Samarinda sama Bontang, dia borong oleh-oleh pakai uang saku itu 200 habis, atau mungkin tinggal 10 ribu. Sampai di Samarinda, dia kehabisan uang makan. Apa katanya? Ya Allah, teganya saya dibiarkan hidup, tidak bisa makan. Kenapa aku diuji begitu berat, harus hadir pengajian tanpa makan? Bukan begitu doanya. Maafkan ya Allah, hamba terlalu boros menyake uang. Itu yang membuat orang tidak sabar. Terlalu banyak memakai kesabarannya untuk yang bukan musibah. Apa contohnya? Sabar main futsal. Itu harusnya tidak di situ sabarnya. Sabar nonton, sabar mancing. Banyak dipakai sabar untuk hal-hal yang bukan musibah. Begitu diuji, tidak kuat. Habis sabarnya. Kemana sabarnya? Dipakai untuk yang lain-lain. Bukan tidak boleh mancing, silahkan. Tidak haram kok. Tidak haram juga main futsal. Naik sepeda, sepeda gunung, sepeda kota. Approach. Kalau mau, tidak haram. Cuman rata-rata, kalau kesabaran yang Allah berikan sebagai sangu di dunia ini dipakai bukan untuk hal-hal yang perlu dibutuhkan, nanti pada saat dibutuhkan kita tidak punya kesabaran. Sering orang bilang, habis sudah sabar saya. Nah, dipakai di mana? Kok habis? Belum ujian kok sudah habis? Belum sampai Samarinda 200 sudah habis. Itu pendekatan pemahaman. Jadi kalau Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wusaha, setiap orang harusnya bisa sabar. Harusnya. Tetapi tidak menempuh cara yang harus dilakukan oleh seorang muslim supaya bisa sabar. Kita simak firman Allah di surat Rum. Surat ke-39 ya. Rum. Ar-Rum. Ayat 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وهاي حمباكو yang beriman,
bertakwalah kalian kepada Rabb kalian, bukan kepada Allah. Allah menyebutkan Rabb supaya orang paham bahwa Allah itu pemilik kita, pengatur hidup kita, pemelihara dan penjaga seluruh aktivitas kita. Itu makna Rabb. Bertakwalah kepada Rabbmu supaya kita paham bahwa kita ini diatur, dipelihara, dijaga, dirumat, begitu bahasa lainnya. Bagi lilladzina ahsanu fi hadhid dunya, bagi orang yang tetap berusaha berbuat baik di dunia ini, hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan yang terbaik. Bagi siapapun yang berbuat baik di dunia ini, hasanah, dia akan mendapatkan kebaikan. Masih ingat Al-Baqarah ayat 200? Apa yang diminta manusia waktu haji? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami. Allah berikan kebaikan, dia tidak mau. Allah berikan kebaikan, dia tolak. Apa itu kebaikan? Ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana diperoleh ampunan? Minimal ditusuk duri. Dari mana didapat ampunan? Lelah bekerja. Dari mana didapatkan ampunan? Penyakit yang dideritanya. Dan terus begitu. Lelah, sakit, sedih memikirkan masa depan, sedih memikirkan sesuatu yang sudah hilang, gangguan-gangguan kecil maupun besar, gham, derita menghadapi berbagai persoalan hingga kita hampir pingsan. Kemudian walaupun ditusuk duri, ini semua merupakan sarana untuk mendapatkan hasanah yang kita minta hampir tiap hari. Bahkan sampai puncaknya orang haji di sana, ada dua permintaan. Faminan nasi may yakulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia yang berangkat haji, di haji itu kata Allah, ada yang minta hanya urusan dunia. Harta ya Allah, perusahaan saya ya Allah. Tawaf di Ka'bah keliling ya Allah. Apa namanya itu kalau proyek ya Allah, proyek. Jadi wiridnya, zikirnya proyek ya Allah, termin ya Allah, termin. Bukan orang yang proyek. Itu termin. Atau lagi jodoh ya Allah, jodoh ya Allah. Mutawab hanya minta dunia, dunia, dunia. Boleh tak? Boleh enggak Pak? Boleh, tapi kata Allah, orang yang seperti ini laisa lahu fil akhirati wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Orang yang seperti ini yang hanya minta dunia di sana, tidak dapat bagian apapun di akhirat. Tidak dapat bagian. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Coba lihat Pak. Dan di antara yang haji itu ada yang minta kebaikan di dunia, tandanya boleh, tapi tidak hanya dunia. Wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan puncaknya ya Allah, setelah saya pulang dari haji ini, pelihara kami dari azab neraka. Jangan sampai kami berperilaku lagi melakukan hal-hal dosa besar yang akan memasukkan kami ke dalam neraka. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu. Yang seperti ini mendapat bagian jelas keberuntungan dari seluruh ibadah hajinya. Wallahu sari'ul hisab. Dan ingat, Allah kalkulasinya mecepat, quick account, cepat, tidak ada yang bisa menghambat, cepat. Allah cepat perhitungannya. Baru tadi surat Ar-Rum dikatakan apa Pak? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar itu akan diberikan dengan sempurna pahalanya tanpa bisa dihitung. Apa artinya tanpa bisa dihitung? Karena banyaknya ajrun ghairu
Mamnun. Di surat At-Tin akhir disebut pahala yang tiada putus-putus terus. Untuk siapa, Pak? Untuk orang yang sabar. Ini namanya kebaikan. Berarti setiap ada gangguan yang menimpa kita, bukan kita ucapkan tingkat tinggi, kan tingkat tinggi itu alhamdulillah. Bukan berterima kasih diberi sakit, tapi tetap memuji Allah, tidak menyalahkannya. Nah, saya ingatkan kembali dulu hadis tentang orang yang berpredikat sabar tertinggi. Ketika anaknya yang masih kecil, yang menyenangkan sebagaimana Nabi Ibrahim, sudah berpuluh-puluh tahun tidak punya anak, tiba-tiba Allah berikan anak Ismail yang masih kecil, baru bisa berlari, baru bisa berkomunikasi, kemudian meninggal, meninggalkan dia. Nabi Ibrahim tidak meninggal, hanya disuruh, diperintah membunuhnya, yang kemudian diganti kambing. Tapi Allah ceritakan lewat hadis kusi ini, seseorang yang punya anak kecil yang baru bisa bergerak, berlari, berkomunikasi, senyum menyenangkan hati orang tuanya, sehingga disebut apa? Qurrata aini, pelipur lara, penyejuk matanya. Dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat pencabut nyawa ditanya oleh Allah, bukan karena Allah tidak tahu, tapi supaya kita paham. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah Maha mengetahui, untuk memudahkan pemahaman kita. Ya malaki, wahai malaikatku, hal akhazta ruha abdi, sudah kamu cabut nyawa hambaku? Sudah ya Allah. Hal akhazta ruha samarat fuadi abdi, kamu sudah ambil nyawa buah hati hambaku? Sudah ya Allah. Ma qala abdi, lalu apa kata hambaku ketika kamu ambil nyawa buah hatinya? Hamidaka wastarja, dia tetap memujimu ya Allah dan mengucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Apa jawaban Allah SWT? Ibni li abdi baitan fil jannah wasammihi baital hamd, buatkan untuk hambaku itu sebuah rumah di surga dan beri nama rumah itu rumah pujian. Khusus, spesial, tipenya bukan tipe 70, 120 atau BTN, KCY atau apalah, rumah dunia, enggak, rumah surga, subhanallah. Kenapa, Pak? Ini tingkat tertinggi. Jadi ada orang yang sabar, 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 tapi tidak memuji Allah, hanya mengucap inna lillah, saya sabar ya Allah, saya sabar. Atau paling tidak dia bilang paringi sabar ya Allah, berikan kesabaran, tapi dia tidak memuji Allah. Tingkat tertinggi adalah tetap dia puji Allah. Engkau tetap terpuji ya Allah, engkau berikan anak yang manis, engkau terpuji. Engkau ambil lagi anak kesayanganku, engkau tetap terpuji. Takkan pernah aku salahkan engkau ya Allah. Ini tingkat tinggi, tingkat tinggi. Kalau ada yang bisa di antara jamaah, subhanallah, barakallahu fiik. Semoga Allah berkati. Itu luar biasa. Boleh meneteskan air mata mengucapkan alhamdulillah ya Allah, engkau mati. Bukan syukur, bukan gembira anaknya mati, tidak. Hanya tetap memuji Allah, tidak menyalahkan Allah. Dulu saya ingatkan di sini juga bahwa banyak di antara orang tua yang mengucapkan kalimat apa, semacam protes lah begitu ya. Kenapa anak yang masih kecil, tidak berdosa, baik, senyum dan sebagainya, menyenangkan hati, kok diambil ya Allah, belum mengecap indahnya kehidupan. Kenapa tidak bapaknya aja yang menggemaskan itu? Nah, begitulah kira-kira. Yang suka marah-marah itu, yang mau menang sendiri, yang selalu berdebat, tidak mau kalah. Yang. Kenapa tidak dia saja, sudah bosan kayaknya hidup itu? Misalnya, ada orang yang bilang begitu. Kenapa anaknya? Atau mungkin suaminya meninggal, ya Allah, kenapa suami yang baik hati, yang peduli, kenapa tidak suaminya tetangga yang sering membuat kita terganggu? Ini protes. Protes. Mungkin tidak diucapkan, Pak,
tapi dalam hati. Nah, tingkat tinggi. Tingkat kedua apa, Pak? Cukup mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru tingkat yang mendapatkan keburukan dan dosa adalah an-niyahah. An-niyahah ini tidak ridha, tidak menerima ketetapan Allah yang berlaku pada dirinya. Entah anak, orang tua, kakak, adik meninggal dunia, dia sangat tidak terima. Niyahah, ya Allah, kenapa kau ambil adikku? Kenapa? Kenapa tidak kau biarkan aku menolongnya dahulu? Kenapa? Kenapa? Ini namanya niyahah, tidak boleh. Tidak boleh. Kunci mulut sekuat-kuatnya, kalau toh harus berkata, kita ucapkan inna lillah atau alham, tapi jangan keras-keras alhamdulillahnya, Pak, ya. Nanti orang salah paham yang tidak ngerti. Oh, kamu minta warisan toh, dari tadi bilang alhamdulillah, tidak paham. Tidak paham, dia kira kita bersyukur, terima kasih si A meninggal. Tidak. Kita hanya ingin mengatakan, segala yang engkau lakukan, ya Allah, engkau terpuji. Meskipun apa yang engkau lakukan kepada kami itu membuat kami sedih, membuat kami sakit, membuat kami menderita, tetap engkau terpuji. Hanya kami sajalah yang tidak mampu menerima karuniamu. Yang kami rasa, kami lihat hanya sisi negatifnya. Tidak mengharap, tidak menduga, tidak mengira bahwa nanti akan ada kebaikan berlebih di balik ujian-ujian yang menyakitkan itu. Kan kita selalu tahunya di belakang yang disebut hikmah itu, Pak. Nah, kalau kita tahu diri tidak tahu, jangan pernah menginterpretasi, menafsirkan, mengartikan segala apa yang kita terima itu sebagai sesuatu yang merugikan. Minta saja langsung, ya Allah, hamba sakit, ya Allah, ampuni hamba, berilah kesehatan, berilah apa saja. Manfaatkan, manfaatkan, jangan minta mati, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian terakhir hadis dari Anas, bin Malik. Dari Anas, mungkin ya, hadis yang ke 586. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukumul maut." Jangan sekali-kali seorang dari kalian minta mengharap-harapkan cepat mati. "Fa in kana labudda fa'ilan." Kalau memang harus dia ucapkan itu juga, maka ini khusus untuk hal-hal yang bersifat fitnah agama. Kalau tadi di atas, fitnah berupa duniawi. Fitnah agama itu bagaimana? Ketika orang berada pada satu kehidupan di mana agamanya tidak bisa ditegakkan. Solat tidak bisa, wanita menutup aurat tidak bisa. Laki-laki ingin menjalankan sunnah tidak bisa. Dipaksa, diintimidasi, ditangkap, dipenjara oleh pemerintah. Jadi setiap aturan dan kewajiban agama tidak bisa dia lakukan karena dijajah, diintimidasi, dipaksa oleh pemerintah atau penguasa manapun, pada saat itu namanya fitnah agama. Karena lelah menghadapi dunia yang menyebabkan dia tidak bisa menjalankan agamanya, tetap orang tidak boleh minta mati. Kalau toh sudah tak kuat, kata Rasulullah, ucapkan kalimat ini, bukan minta mati. Allahumma in kanatil hayatu khair, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku, biarkan aku hidup kalau memang kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan matikan aku, ya Allah, sekiranya kematian itu baik untukku. Ini ucapan orang yang lelah menghadapi himpitan raja, pemerintah zalim yang melarang umat Islam menjalankan kewajibannya. Ini dulu kata Rasulullah pada umat-umat Nabi terdahulu, itu sampai digergaji kepalanya, Pak, karena taat kepada Allah. Bahkan yang sering kita dengar imam membaca surah
والسماء ذات البروج البروج إذا يا والسماء ذات البروج. Di situ ada cerita tentang raja yang amat zalim bersama pembantunya, ribuan kaum muslimin yang tidak mau meninggalkan kewajibannya digiring masuk ke parit lalu dibakar. Coba, satu yang sempat melarikan diri, satu sempat melarikan diri ke kembali ke kerajaannya. Muslim waktu itu disebut ahlul kitab Muslim. Tapi panjang ceritanya, intinya ini adalah ujian berat dalam agama atau fitnah dalam agama yang membolehkan seseorang minta dua hal yang menggunakan syarat. Ya Allah, berikan aku hidup terus kalau hidup ini akan baik untukku. Berikan aku kematian kalau ternyata kematian itu baik untukku. Jadi tidak langsung ya Allah mati ya Allah, enggak. Kayak ngerti saja mati itu lebih baik baginya. Ya wallahu alam Pak, sudah. Oh, sudah ada suara. Di rumah sakit mungkin Pak ya? Di rumah sakit atau di tempat macam, atau mungkin di tempat-tempat orang yang habis kecelakaan, dipijat kakinya, dipijat badannya, penuh luka, memanggil-manggil malaikat maut supaya segera dicabut nyawa karena lelah sakitnya. Tapi kemudian kalau ditelusuri dengan baik, semuanya adalah ulah kita sendiri. Lalu ketika Allah uji dengan rasa sakit, kita minta mati. Padahal kematian adalah pintu kedua untuk menghadapi hal yang lebih berat lagi. Kalau baik kita di dunia, insya Allah baik dan ringan di pintu berikutnya. Tapi kalau kita salah dan melakukan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang diwajibkan Allah SWT, maka beratlah perjalanan ke sana. Ibarat orang yang pergi bawa bekal tadi, kalau mau nyaman enak di tempat tujuan, perbanyak bekal, terutama yang wajib. Bila perlu tambah bekal-bekal yang sunnah yang akan memperkuat bekal wajib, dan sabar dengan perjalanan panjang, sabar teman duduk yang tidak menyenangkan, sabar supirnya yang belok tanpa pikir-pikir orang di belakangnya, sabar hujan, sabar AC tidak jalan, sabar semua masalah yang ada dalam perjalanan itu adalah merupakan menambah tingkat derajat yang tinggi atau menghapus kesalahan yang ada pada diri kita. Mana saja di antara keduanya, semuanya menguntungkan dan baik untuk kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT sehingga tetap berusaha sabar menerima segala bentuk ujian yang Allah berikan, dan sabar menerimanya dan mengharap pahala hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berikan ujian-ujian yang kita sendiri tidak menyia-nyiakan kesabaran, tidak menyia-nyiakan modal yang Allah berikan pada kita semua, sehingga seandainya Allah memberikan kedudukan, kitalah orang yang termasuk mendapatkan ujian untuk bisa mendapatkan kedudukan yang Allah janjikan di surga. Amin. Hadanallahu yakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.